Oke sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Golek Bonsai. Nah, perburuan bahan bonsai hari ini saya berada di tebing ya, di bawah itu sungai, dan saya mau cari bahan bonsainya di tebing-tebing ini, di bebatuan seru. Nah, di sini terdapat banyak sekali jenis bahan bonsai seperti sisir, terus lantana, dan banyak lagi lainnya ya. Tapi banyak juga yang saya belum paham di sini nih. Kelihatannya banyak sekali bahan bonsai. Ya entah nanti dapatnya apa aja, yang penting bermotif akan saya ambil bagus. Gimana? Lokasinya keren banget. Ya langsung saja ya saya cari dulu. Sudah bekas diambil orang mas bro, bahan yang super besar ini ya. Nah itu kan bahan apa kira-kira ini? Oh ini kebetulan masih ada yang daunnya. Wih, ternyata wahong gunung mas bro. Wah itu kan, wah batangnya aja sebanyak ini, kira-kira bonggolnya seberapa mas bro ya? Wah benar-benar rezekinya orangnya ini. Wah sayang sekali saya telat. Kelihatannya ini masih baru, kemungkinan sekitaran 4-3 hari yang lalu kelihatannya ini. Wah tidak disangka mas bro, ternyata di sini terdapat bahan bonsai wahong gunung yang bisa diakulasi dengan sancang ya ini ya. Wah coba bayangkan mas bro, batangnya aja sebanyak ini, kira-kira bonggolnya seberapa ya? Oke mas bro, saya cari lagi, mudah-mudahan saja masih ada ya sisanya. Atau kalau nggak ada ya jenis bahan bonsai yang lain nggak apa-apa lah. Saya cari dulu. Oke mas bro, nah di situ saya melihat ada jenis bahan bonsai sisir ya, tapi nggak seberapa besar. Dan di sana ada lagi. Nah, itu di bawah batu ya. Di bawah batu itu ada lagi. Kecil tapi kebetulan saya masih belum punya koleksi jenis bahan bonsai sisir ya. Jadi walaupun kecil-kecil akan saya ambil itu. Hitung-hitung buat koleksi lah ya, bahan bonsai mami. Oke, saya ambil dulu mas bro. Oke ternyata kecil banget, tapi lumayan lah ya, nanti bisa diatur ini buat koleksi bahan bonsai mami-mami ya. Oke sekarang saya cek yang satunya lagi.
Oke Mas Bro, hasil hari ini sedikit mengecewakan, dapatnya kecil-kecil, jenis bahan bonsai sisir ya. Dan ini masih belum saya potongi karena guntingnya juga ketinggalan di rumah. Ya benar-benar apes hari ini. Berburu jauh-jauh, ternyata spotnya atau lokasinya sudah disamperin orang lain. Dan tadi lihat sendiri kan, terdapat jenis bahan bonsai wahong juga. Dan kelihatannya, bonggolnya kemungkinan besar banget ya. Karena cabang-cabangnya aja ada sebanyak itu. Tidak disangka ya, di sini terdapat wahong gunung juga. Tapi sayang sekali, belum rezeki saya. Kemungkinan itu beberapa hari yang lalu ya. Tapi kalau saya kesini duluan kemarin ya, pastinya ya terdapat saya. Tapi ya itu sudah rezekinya sendiri-sendiri maksud ya. Dan rezeki hari ini mungkin dapatnya ini kecil-kecil. Tapi kebetulan saya juga masih belum punya ya koleksi jenis bahan bonsai sisir. Walaupun kecil-kecil bisa dibuat mame-mamean. Oke Mas Bro, karena di sini panas banget ya, jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Mungkin lain waktu saya akan berburu lagi ke tempat lain yang pastinya lebih banyak lagi ya jenis bahan bonsainya, supaya tidak mengecewakan. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.